Baik kawanku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa berjumpa lagi di sini. Pada pertemuan kali ini saya akan mereview termostat tipe SHV3001. Dari mulai penempatan sensor suhu sampai pada patokan suhu penetasannya. Nah di sini dalam menentukan suhu penetasan itu ada dua cara ya teman-teman. Yang pertama kita fokus pada tabel suhu penetasan termometer kayunya. Kemudian yang kedua yaitu mengikuti tabel pada patokan suhu termostatnya. Namun sebelum kita menentukan patokan suhunya, ada yang perlu diperhatikan yaitu penempatan jarak sensornya ya teman-teman. Untuk penempatan jarak sensor, jaraknya itu kurang lebih satu jari ya teman-teman, seperti ini. Nah, kenapa jarak sensor harus di atas telur? Ya tentu saja saya ada maksud tersendiri. Karena tidak semua pemakai mesin penetas itu akan memasukkan telur sesuai kapasitasnya. Minggu pertama mungkin diisi setengahnya dulu, baru nanti pada minggu kedua akan terisi full sesuai kapasitas. Nah, dengan pengisian telur yang umurnya tidak bareng, jika penempatan sensor di sela-sela telur seperti ini, minusnya saat usia telur H-2 atau usia telur yang sudah memasuki usia retak cangkang, telur-telur tua ini akan terjadi kenaikan suhu drastis di saat pengeringan lendir. Dampaknya, telur yang usia muda yang posisinya jauh dari sensor itu suhunya tidak bisa nutup, sehingga menjadikan telur yang muda ini banyak yang mati. Baik, sekarang kita lanjut untuk patokan suhu penetasannya. Nah, di sini ada dua cara ya teman-teman. Cara yang pertama yaitu kita mengikuti tabel patokan suhu termometer kayu, dan yang kedua kita mengikuti tabel patokan suhu pada termostatnya. Nah, jika kita mau mengikuti tabel patokan pada suhu termometer kayu, itu caranya seperti ini teman-teman. Kita letakkan termometer kayu ini di sela-sela telur seperti ini. Kita diamkan setelah 5 menit. Baru nanti selisih akurasinya akan terbaca antara termometer kayu dengan termostat digital. Contoh saja di sini pada termostat digital suhunya terbaca 39,0, kemudian pada termometer kayu di sini suhunya terbaca 38 derajat. Berarti akurasinya antara termostat digital dengan termometer kayu itu selisih 1 derajat lebih tinggi yang terdapat pada termostat digital. Berarti akurasi suhunya yang terdapat pada termostat digital harus kita samakan dengan termometer kayu. Caranya itu seperti apa? Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada dua tombol pada termostat digital. Caranya seperti ini teman-teman. Kita tekan dan tahan kedua tombol ini secara bersamaan sampai muncul angka 00. Setelah muncul angka 00, baru akurasinya kita isi. Berhubung tadi akurasinya lebih tinggi pada termostat digital, berarti di sini akurasi pada termostat digital kita kurangi 1 derajat. Kita kurangi minus 1 derajat. Oke. Nah, begitu ya teman-teman. Sekarang yang terbaca pada termostat digital dengan termometer kayu akurasinya sudah sama. Kemudian, berhubung kita mau mengikuti patokan suhu pada termometer kayu, berarti settingan termostatnya harus mengikuti tabel pada termometer kayu, yaitu 38 derajat. Caranya kita tekan dan tahan, ya, kita tentukan batas atasnya dulu. Dengan cara kita menekan tombol arah panah bawah ini, yang bagian kanan, kita tekan dan tahan. Setelah angka nilainya sudah berubah, baru bisa kita isi settingannya. Di sini untuk batas atasnya, kita setting 38. Karena ini mengikuti patokan suhu pada termometer kayu. Lalu untuk batas bawahnya ya, untuk batas bawahnya yaitu tombol pada bagian kiri. Kita tekan dan tahan tombol arah panah atas ini sampai nilai suhunya berubah. Setelah nilai suhunya berubah, ini tandanya pin sudah kebuka dan settingannya baru bisa kita isi. Untuk batas suhu bawahnya kita setting 37,5. Setelah kita menemukan suhu yang kita kehendaki, baru kita lepas, biarkan settingan tersimpan dulu. Nah, untuk mengecek settingan suhu yang tersimpan, kita bisa menekan tombolnya satu kali. Yang tombol arah panah atas ini untuk batas bawahnya, ya, yaitu 37,5. Kemudian untuk tombol arah panah bawah ini untuk batas suhu atasnya, 38,0. Nah, seperti itulah
termostatting suhu termostat SHW 3001 mengikuti tabel patokan pada termometer kayu. Lanjut, sekarang untuk cara yang kedua, yaitu mengikuti tabel pada suhu termostat. Nah, untuk tabel patokan suhu termostat, tentu saja suhunya itu bukan 38 derajat ya teman-teman, melainkan 39,3 untuk batas atasnya. Namun, sebelum kita mengikuti tabel pada termostatnya, pastikan dulu jarak sensor dengan telur, yaitu 1 cm atau 1 jari. Seperti ini ya teman-teman. Dan juga pastikan pula fitur kalibrasi yang terdapat pada termostat benar-benar nol. Cara mengeceknya seperti tadi, kita tekan data hand kedua tombol ini. Ya, ini untuk fitur kalibrasi. Kita tekan tahan. Nah, jika di sini belum nol, kita nolkan dulu ya teman-teman. Kita nolkan dulu. Setelah kita nolkan settingan fitur kalibrasinya, baru kita boleh mengisi untuk settingan tabel suhu termostatnya. Nah, untuk tabel patokan suhu termostatnya, di sini batas atasnya kita setting 39,3. Untuk batas atasnya kita setting 39,3 ya teman-teman. Nah, ini untuk batas atasnya. Kita cek dengan menekan tombol arah panah bawah ini satu kali. Ini untuk batas suhu atasnya. Nah, di sini sudah terbaca 39,3. Kemudian untuk suhu batas bawahnya, yaitu tombol bagian kiri yang berlogo arah panah atas, kita tekan dan tahan sama seperti tadi sampai nilai angkanya berubah. Nah, jika sudah berubah, baru nilai settingannya bisa kita isi. Di sini untuk batas suhu bawahnya 38,7, ini untuk batas suhu bawahnya. Kemudian untuk batas suhu atasnya 39,3. Tabel ini untuk suhu penetasan telur ayam. Untuk suhu penetasan telur mentok itu cenderung lebih rendah. Nanti teman-teman bisa men-setting suhunya 39,0, itu untuk suhu batas atasnya. Kemudian 38,5 itu untuk suhu batas bawahnya. Lalu untuk penetasan telur bebek, nanti teman-teman bisa men-setting suhu batas atasnya 39,5 dan suhu batas bawahnya 39,0. Dengan jarak sensor pas di atas telur kurang lebih jarak 1-2 cm. Nah, enaknya tuh di sini teman-teman. Jika teman-teman menggunakan tabel patokan suhu termostat, teman-teman sudah tidak perlu repot-repot lagi mengkalibrasikan termometer kayu ini. Kita fokus pada suhu termostatnya saja. Kemudian review yang terakhir ialah tentang bagaimana cara pasang instalasinya termostat SHW 3001. Nah, untuk cara pasang instalasinya, coba teman-teman perhatikan gambar ini. Di sini ada kabel pin berwarna merah dan hitam. Itu untuk power supply-nya dari listrik PLN. Kemudian, untuk kabel pin berwarna hitam dan kuning ini untuk output kabel termostatnya. Adapun jurusannya yaitu ke lampu jika teman-teman menggunakan lampu, ataupun ke heater elemen jika teman-teman menggunakan pemanas elemen. Kemudian yang paling kanan ini ialah kabel sensor, fungsinya untuk membaca suhu panas. Dan nilainya akan tampil di display layar ini. Gimana teman-teman? Mudah banget kan? Nah, buat teman-teman yang pakai termostat STC 1000 ataupun yang memakai termostat STC 328, ditunggu aja untuk review berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan di pembahasan seru yang menarik berikutnya.